Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada malam ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej satelit bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif membawa hujan dilihat lebih tertumpu di negeri-negeri di semenanjung Malaysia berbanding dengan di negeri Sabah dan Sarawak. Dan hal ini dapat diperhatikan dengan lebih jelas melalui paparan imej kemeradar yang mana keadaan hujan serta ribut petir dilihat sedang berlaku di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di negeri Pulau Pinang. Dan keadaan hujan serta ribut petir ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian Sibu dan juga Mukah, juga di satu dua tempat di bahagian Kapit. Manakala di negeri Sabah dilihat lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga Tawau. Namun keadaan hujan serta ribut petir di kedua-dua negeri ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Baiklah, sekian dahulu laporan cuaca untuk malam ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sama saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum.